lain. Saudara-saudara di Indonesia, saya ini asal dari Indonesia. Saya sekarang tinggal di California, Amerika. Saya dapat kecelakaan mobil, ditubruk dari sebelah kanan, yang di sini disebut passenger side. Permukaan jalan lebih tinggi dari permukaan tanah di kereta sebelah kiri jalan. Jadi mobil saya itu ditubruk jatuh 1,5 meter ke permukaan jalan di luar jalanan. Mobil saya rupanya memang kesalahan saya, salah injak gasnya. Jadi mobilnya saya itu lari sampai 150 meter. Menabrak dua pagar dari metal. Untung saya tidak semaput atau apa, saya masih segar dan pikirannya terang. Tapi sampai di rel kereta api, tempat dua kereta api cross, mobil saya berhenti, dan saya untung saya tidak semaput atau apa, tapi masih segar. Jadi saya pikir kalau saya tidak lekas mematikan mobil saya ini, ada dua kemungkinan. Saya akan dilindas kereta api atau saya bakal kebakaran. Jadi dipanggang di dalam mobil saya. Karena itu saya matiin mobilnya dengan harapan mudah-mudahan ada yang datang untuk membantu saya. Okay, that's it. All right, thank you. Yeah.